Halo guys, kembali lagi bersama Mikro. Kali ini kita ada di part 2 game Thief Simulator ya. Di part yang sebelumnya kita nyolong-nyolong rumah 102, 103 juga ketahuan orang sampai kita masuk penjara akhirnya. Waduh, XP kita berkurang 5 XP guys karena masuk penjara. Aduh, makanya ini yuk kayak gimana? Kelanjutan ceritanya, kita harus berhasil nyolong rumah 102 dan 103 ini, mau gak mau nih. Yuk langsung aja simak ceritanya ya guys ya. Aduh, kok bisa kita aja kena jadi maling ini. Oke guys, ini kita sudah dari kita langsung aja ke rumah Madison. Oke guys, sekarang kita udah ada di sini. Waduh, break into 103 and steal drone. Oke, kita harus nyolong drone di rumah 103 ya. Wait. Tenant is out. Oke, orangnya di 103. Bentar, kita mundur dulu aja. Parkir mobil dulu aja. Sip. Orangnya di 103. Keluar jam 5 sampai jam 21. Apa ini? Backpack. Oh, ini storage. Oke. Kita udah beli informasinya juga ya. Kemarin ya. Oh, di sini ada dumpster. Jadi kita bisa ini 102. Oke. Masih nggak ada itu. Masih nggak ada dah. Wih, ada duit. Ini basic look bikin tool. Log bikin level 1 ini nggak bisa di udah kita udah belajar kan ini. Ya langsung aja kita ke sebelah berarti. Ini ada duit juga, kita ambil lumayan. Orangnya jam 17 sampai jam 21. Sekarang jam 13.37. Kita harus nunggu di mobil kita aja dulu. Mobil kita sebenarnya dibawa ke sana aja ya guys ya. Parkiran yang sebelah sana. Lebih dekat soalnya. Parkiran sebelah sini. Nah, di sini ada parkiran, coy. Siap, udah parkir gini aja. Nah, biar gak dicolong. Kita masak maling di maling orang, guys. Bentar. Lah, orangnya gak ada. Nunggu jam 5 aja kalau begitu. Yuk, kita tunggu sampai jam... Ya, gimana ya nunggu waktu itu ya? Ah, past time. Spasi. Jam... 15, oke. Sleep. Oke, go back. Orangnya udah hilang. Seharusnya ya hilang ini orang. Keluar. Mungkin dia kerja shift malam gitu kan, bisa aja ya. Out of house, santai. Ups, ada orang. Santai, Pak. Saya tidak mengapa-ngapain, Pak. Oke. Ini beneran hilang gak orangnya ini? Ntar ternyata orangnya anu, waduh, ada CCTV di. Tetap mengendap-endap aja kita. Lumayan duit 30.000 itu ngapain juga? Oh, ini ada kurcaci, ini mukanya siapa juga guys? Ini agility. Harus anu itu buat manjat-manjat, tapi kita masih belum ada skillnya ya. Wah, oke.
glass cutter. Waduh. Kita enggak. Ya udahlah, pakai lockpick aja kalau gitu. Oke. Ini orangnya enggak ada, lumayan dapat duit. Colong aja. 17 sampai jam 21 guys, ini jam 18 sudahan. Belum 1 kilo, enggak apa-apa. Wih. Ini mahal ini. Oh, ini rumahnya. Enggak usah dicekelekin dah. Malah mau ngebuat curiga nanti. Ada duit $30. Ini orang kok sembarangan naruh duitnya ya? Ini lebih bebas kita, enggak ada orangnya soalnya. Tadi sore ada orang nyanjir. Apa ini? Headphone. Wuh, dapat headphone, guys. Lumayan lah. Ada security panelnya rumahnya. Bahaya juga ini orang ya. Dia semakin ketat kayaknya, dia semakin menyembunyikan sesuatu dah. Wine, ini mahal juga. Wih, lumayan ya, kita dapat semua ini ceritanya, guys. Pot. Kita dapat semua ini ceritanya. Kulkas. Nah, miskin orangnya nggak punya makanan, guys. Drone. Oke, dapat drone. You got it? Cool. You need to upgrade it so it can disable cameras. There's a camera at the entrance to 104. Sell some loot and check out drone tech on your computer. Take your time. Oke, kita udah dapat drone-nya. Suruh upgrade drone-nya katanya. Tapi kita colong-colong dulu aja ya. Wih, type lamp apa ya? Ini. Waduh, ini 10 XP. Sebentar. Jam berapa sih ini? Jam 7. Wih, painting. Bisa lah ini, bisa lah. Kita ke Waduh, kerubarku rusak ya. Bisa-bisa ini kita ke mobil dulu, kita taruh barang colongannya kita. Habis gitu, mana-mana barang-barang colongannya kita. Headphone. Proyektor 3 kilo ini apa? Juga 3 kilo ini. Oke, guys. Lumayan dah. Terus kita kembali ke rumah 103. Masih belum full ini kita nyolongnya. Jam berapa? Jam 20. Aduh, setengah jam lagi orangnya keluar. Painting, mana painting? Aduh, nggak bisa ya. Aduh. Aduh, nggak bisa ini. Aduh. Orangnya udah datang ini kayaknya. Oh, masih belum. Udah, kabur. Udah jam 9. Tinggal dikit. Setidaknya kita dapat beberapa item itu ya. Sekarang fly by drone G. Oke. Kita pakai drone. Go home boy camera disable module on drone text. Oke, kita suruh pulang ke rumah dulu, guys. Sama si orang misterius yang tidak dikenal ini. Benernya ini bisa kita colong sih. Ini orangnya ada nggak sih? Itu orangnya. Ya, udah nggak ada. Udah nggak ada, guys. Paintingnya udah nggak ada. Yuk kita langsung pulang ke rumah aja. Lumayan ya, kita dapat banyak barang. Lumayan. Kita buat upgrade kan juga bisa. Oke, kita sudah sampai rumah, guys. Waduh, hujan lagi. Hujan rintik-rintik.
Terus kita katanya suruh ke sini. Drone tag, fly bite, so upgrade. Allow you to disable kamera disable module. Allow you to disable one more kamera. Lumayan ya, kita beli aja dah. Ada baterainya, bisa upgrade baterai, bisa upgrade movement speed. Ini yang penting kayaknya sih. Setelah itu back, kita udah upgrade kamera disable module. Ada telepon dari orang ini. Now you can disable a camera with your drone. It'll come in handy a lot. Buy all information about 104 on Rob Tips, so there are no surprises. I won't hold your hand for much longer. Oke, kita suruh ke rumah 104. Kui al Rob Tips Info. Ini mana? Kita beli. Rob, wih, $15 Rob Tip Info. Berapa duit kita? $18. Berarti butuh berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti butuh 75 ya. Kita jual barang-barang kita dulu aja. Mana ini? Pintu keluarnya, anjir. Kita ada barang-barang ini apa sih? Interact Alarm Clock. Ini mungkin bisa jual di sini ya. Coba-coba kalau di HP kita. Katanya sih order app. Bukan. Nggak bisa dah di HP kita. Di komputer bisa jual beberapa barang yang nggak bisa dijual di ini. Di orang biasa. Black Bay apa ini? Creek Wine. Robert Wine $150 50 XP. Oh, kita udah ada Robert Wine-nya sih. Creek Wine-nya nggak ada. Nanti kita kalau ada bisa dapat $150 plus 50 XP sih. Coffee machine, Nega coffee maker, black coffee machine. Oke, chip blender, electric kettle, microwave. Oke, tiga ini ya. Ada banyak. Ada chip blender, kita ada toaster $150. Pot ada, toaster, knife holder. Oke, ini ada enak ini kalau bisa kita kumpulin. Frying pan, ini ada pot sama itu pot ya, teapot, frying pan, teapot. Oke, beberapa, jadi beberapa item jangan kita jual juga. Ini jual aja ya. Nggak butuh. Tadi mana yang ada di sini lo guys? Ini butuh semua. Lah loot. Ini frying pan jangan, pot Cina, fast Cina jual. Headset tuh $27 anjir. Ini wanted on Black Bay. Yang wanted on Black Bay jangan. Ini aja sale itu 90. Ini yang wanted di Black Bay jangan. Astaga, ada kucing. Kalau kita ngusap kucing dapat ini. Wanted on Black Bay. Gimana ya caranya memisahkan apa yang di wanted L sama Black Bay sama enggak ya? Kita beli Rob Tips. Waduh, duit kita berapa? $170. Oke, kita udah beli semua Rob Tips di 103. Informasi nabat loot. Nah, kok terkunci masih an? Gak apa-apa, kita beli. Ini gratis, justru 104. Kita disuruh beli yang 104 ini. Wah, ini mahal-mahal ya. Tapi balik bondo nggak sih? Oke, kita jawab, kita udah beli. So, two guys at 104, but they both leave at a certain time. You should check it out in your journal. Go there, disable the camera at the entrance with your drone, and I'll call you about your next step. Oke, kita nyolong 104, guys. Sebelumnya steel gear. Crowbar ya, kita nggak punya crowbar anjir. Basic lockpick. Ada mikro kamera, nosi, dog meat,
car disassembly, shovel, ski mask, jewelry tools, night vision Google ini lumayan sih. Dark bank, deposit, your wallet. Oh, kalau upgrade, wih, crowbar kita bisa. Oh, ini ganti warna doang. Wah, ini upgrade planning mode. Mahal-mahal juga ya upgrade-nya ya. Astaga, lockpick sama ininya anu. Duit kita taruh bank dulu gak sih? Deposit 100 saja dah. Daripada ketangkep, guys. House renovator, thief contract. Gampang lah ini. Available contract. Steal 5 big item. Sulit sih, steal item handheld console jack from. Oke lah, gampang. Kita selesaiin misi dulu lah. Oke, guys, sekarang kita sudah ada di Madison Street. Kita langsung colong 104. Kita udah beli informasi tentang rumahnya ya. Gimana keadaan rumahnya? Cuman orangnya, kita pergi di sini dulu aja dah. Oh, sebelahnya kafe, coy. Ini kayaknya rumah orang kaya dah. Coba kita lihat di jurnal 104. 102 udah. Kita anu semua. Destroy window mission. Ini 104. Residennya ada Gustavo sama Ryder. Loot PC unit in the main room, receiver in the storage area. Oke, okay. Headphone in metal cabinet. Oke, okay, kita harus hafal ini. Misinya kosong. Oke, okay. Hints, 2 camera at one front gate. Berarti ada 2 kamera di gerbang depan dan gerbang belakang. Jendela samping terbuka. Kita harus melumpuhkan kameranya. Ini jamnya dia jam segini. Ini siang. Di antara, berarti kita harus nyolong di antara ini, guys. Jam-jam berapa ini? Jam 0 antara, cuma bisa antara jam 12 malam sampai jam 2 siang, sampai jam 2 pagi. Selebihnya ada orangnya di rumah atau enggak, jam 11 siang doang. Sekarang jam berapa dah? Jam 4 subuh. Berarti jam berapa tadi? Sleep. Infonya gitu sih menurut jurnal yang kita beli di internet itu tadi. Di deep web ya. Oke. Sekarang kita saatnya menerbangkan drone kita. Wait. Kita terbangin drone kita. Ini drone gimana cara naiknya? Wah, ini. Air disable camera. Oke, kamera udah terdisable. Lah. Kok ada alarm? Oh. Loh. Sinyal droneku kita hilang. Cardboard box with my stuff inside. Fuckers were supposed to send it to me, but it's still there. It's heavy, so put it in your trunk and bring it home. Oke, Pak. Tadi sesuai jurnalnya apa, guys? Side window is open. Berarti oke. Side window is open katanya. Gini side window. Kita jam 1 udahan. Receiver 3 kilo. Gila sih. Wah, ini kayaknya anu sih.
Wah, kita harus memindahkan ini kardus pesenannya orang itu. Loh, detection, you are trespassing. Kok bisa? Ketahuan dari mana ini? Oh, ketahuan sama orang itu sih. Santai. Ini ada radio set, ambil, ada duit. Aduh, mana lagi nih? Yang sesuai misi ini. Ada duit. Cek kamera. Santai. Security panel kita nggak ada itu. Wih, komputer. Ini drop item dulu lah. Monitor, keyboard, mouse, handphone. Ya udah jam berapa guys ini? Orangnya udah ada di rumah ya kayaknya ya. Duit $50. Kalkulator lumayan. Wah, ini ketahuan sih ini kita. Waduh. Ketahuan. Ketahuan, Pak. Sudah, kita colong. Gak apa-apa dah. Setidaknya satu orang kembali ya. Oke. Tinggal satu barang berharga, guys. Ini drone ini. Lah, orangnya tanda tanya malahan. Disable kamera. Ini ada satu barang lagi. Use crowbar. Aduh, lockpick. Lockpicknya kagak ada lagi. Speaker, keyboard, kalkulator lagi, scanner. Kita kembali aja, kita jual-jual barang-barangnya. Steel cardboard box from 104, bring it home. Udah. Tapi lockpickingnya, wih, bisa dong. Baru card level 5 XP. Kita punya skill point 1 benernya. Pickpocket, every person find out what they hit in their jeans. Tapi pickpocket kalau orangnya hidup mah sama aja ya. Oke lah, kita skillnya kita simpen dulu. Yuk langsung ke mana? Steal cardboard from someone, bring it home. Oke lah, kita pulang ke rumah berarti guys. Cardboard kita colong apa aja tadi ya? PC, kardus, terus apa lagi? Lewat sini bisa nggak? Yuk langsung pulang ke rumah. Seharusnya kita dapat duit banyak ini untuk upgrade. Oke guys, sekarang kita udah sampai rumah dan ini kita ditelepon oleh orang yang tidak dikenal itu. Okay, I assume you have the box and it didn't fall out of your trunk. Open it like a normal man does with a knife. What's inside must remain a mystery. Send it to me via Black Bay once you have it. Kita suruh membuka ini. Dengan pisau. Ya kita nggak punya pisau.
Open cardboard from send and send the content via Black Bay. Pisau. Oh ini bisa kita storean di sini, guys. Barang-barang yang di sini ini yang buka kardus di sini, guys. Oke. Okay. Ini pisau. Rotate. Cut. Oke, okay, setelah itu pick up lah. Setelah itu di sini. Oke, okay, udah guys. Hah? Black package. Apa ini? Waduh, bahaya ini, pasti narkoba ini. Halo kucing. Bahaya ini. Kita jual lah. Kita jual barang terlarang ini. Gak tahu, bukan narkoba ya. Kita gak tahu sih itu apa sih. Di Black Bay, di Black Bay. Orders. Tulisannya sih bungkus hitam, guys. Tapi isinya bungkus hitam itu apa, kita gak tahu. Rexta itu, wah kejual ya tadi ya, padahal anu dibutuhin tadi. Yuk langsung aja kita jual. Oke. Kita ditelepon orangnya lagi. Great, you're really helping me right now. I'll make sure to repay that. There's a few more things though. I need you to plant a certain package at 110 in the bedroom. Be careful though, you can't be seen by the guy. Kita suruh nyolong rumahnya 110. Bukan gitu, guys. Complete a task at 110, plant a package. Kita harus ke menanam sesuatu di rumahnya 110 itu. Apa ya? Emang ya menanam apa ya? Kayak di sabotase gitu loh, guys. Mungkin dikasihin rumahnya bahan terlarang terus polisi masuk ke situ mungkin. Ya udahlah, kita langsung aja ke rumahnya 110. Sebelumnya storage di sini max 99, enak. Los dah. Bentar, kalau di sini. Nah. Kalau di sini. Wait. Yang ini mahal-mahal. Kita bisa biar dapat XP gede, guys. Wait. Ini monitor, multimeter, scanner. Mantap dah. Itu yang di internet, yang dibutuhin di internet. Multimeter juga. Lumayan. Kita lihat di internet ada yang masuk nggak? Black Bay. Kitchen mah nggak ada yang masuk. Masih belum ada yang masuk. Ini Robert Wan ya tadi ya. Ini PC $300 75 XP. Oke, elektronik nggak ada yang masuk, cuma PC aja. Sen. Lumayan lah, kita dapat duit banyak itu. Valuable nggak ada. Orders nggak ada juga, car parts juga nggak ada ya tadi ya. Udahlah, lumayan lah. Langsung aja kita complete tax at 110 plan package. Hai kucing, usap dulu kucingnya. Duit yang ini apa kita jual aja ya? Uphone damage $90, keyboard $27, toaster, speaker. Wihir cipher, sell all aja dah. Mantap. Duit kita ada 959. Kita seharusnya. Aku takut kena polisi, guys. Stolen reward. Kita deposit di dark bank aja ya. 800 deposit. Dadah.
kita 140-150 aja. Oh iya, kita suruh ke 110. Lah, kalau kita suruh ke 110, kita ke rob tipsnya dulu. Sebelumnya di Hellneckbur ini apa? Destroy Garden Gnome. Wah, di 103 ya. Kita harus ngancurin si kurcaci ini. Boleh. Ingetin guys, ingetin guys. 103 ini memang harus dihancurin juga sih. Rob tips 100 105, jangan 100 ya, tadi 100 berapa? 110. Iya, biar gampang guys. Kalau kita ini 100, nah ini Wimal juga ya. Information about the house. Oke. Okay. Information about the loot. Wait. Duit kita di dark bank deposit. Withdraw. Rob tips, terus kita beli ke rob tips. Mana ini? 110. Tinggal 75. Old TV in the living room, drawing tablet in the bedroom. Tenant leaves at 16 and come back at 7. Oh, berarti jam 4 sore. Terus jam 7 baru hadir lagi orangnya, guys. Stash in basement, tenant has the key. Okay, kita harus ke basement. Jadi jam 4 sore ya, kita harus masuk rumahnya ya. Dasar emang. Ini kok information about the loot kok masih ini masih digembok. Ini apa lagi? 116 local police station. Masa kita bobol kantor polisi, udah gila apa? Upgrade crowbar. Basic lockpicking key. Iya, lockpick ini harus coba aja habis gini aja guys, habis pencurian yang ini aja. Drone tag-nya perlu di-upgrade lagi nggak sih? Installed, movement speed gak usah ya, masih kurang penting ya. Duit kita 378. Deposit 200 aja. Takutnya kalau kita ketangkep duit kita hilang coy. Yuk langsung. Salah. Langsung aja kita ke rumah 110. Terus tunggu di situ. Tidur di depan rumahnya. Terus kita colong rumahnya jam 4, guys. Ingat jam 4 sore orangnya keluar sampai jam 7 malam. Bisa lah ini. Oke, kita sudah ada di sini di Madison Street. Kita cari rumah 100. Terus berapa? 110. Di mana rumah 110 itu? Ini 100, 107. Kayaknya belok kiri deh. Ini orang butuh bro aja. Ini game sumpah ngakak banget dah. Oh, itu rumah 110, guys. Sekarang jam berapa? Oh iya, 3. Oke. Kebetulan. Aduh, jauh banget parkirannya. Kebetulan di sini ada parkiran. Oke, cepet. Ini udah jam 4 lebih 15 ini. Ini rumah 110. Astagfirullahaladzim, ini ngapain orangnya, gila. Ini nggak ada CCTV kan? Aman lah. Kita lihat di note 110. Rumahnya Edward. Unknown, jam 4. Oh, jam 16 guys lah. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 14. Gak apa-apa, kita ada waktu, kita lihat-lihat aja. Old TV in the living room, drawing tablet in the bedroom, plan suspicious package. Ini ada orangnya gak sih rumahnya? Gak ada orang anjir. Oh, itu ada orangnya. Orangnya di luar tapi.
Oke, Pak, kerja sana, Pak. Gimana itu? Udah deh, ini enak deh. Gak ada orangnya. Ini orang mesti ninggalin duit ya. Aduh, tidak bersyukur emang orang-orang ini. Oke. Di sini kita jendelanya tidak di. Wih, rumahnya kaya juga nih orang. Ada jacuzzi. Astaga, ini duit ngapain ada di wastafel? Duit mah disimpan di tempat yang baik. Yuk, yuk, yuk. Aduh, ini orang tidak kaya, tidak pernah bersyukur ini. Ini ada surat apa? Soul be delivered anytime, code 24252. Oke, okay, oke. Parcel code 24252, guys. Parcel kode parcel. Waduh. Gak ada yang berharga ya. Weh, duit. Ini vas masih kode parcel 2452. Headphone lumayan. Mana parcelnya tapi? Keyboard lumayan. Kita nggak ada duit. Kita nggak ada waktu sih ini. Ini malah celana dalam. Oke. Duit. Ini ya mungkin ya kodenya ya. Samlong landing. Oh, headphone itu. Lumayan lah dapat handphone. Telepon, dapat telepon. Ini ada duit. Jam berapa? Jam 17. Parcel kode Old TV. Ini nih Old TV ini harus kita dulu, guys. Penting ini. Old TV ini penting. Paket kalau kita paketnya harus yang itu yang hitam bisa kita taruh kapan-kapan aja sih. Hmm. 18.26 setengah jam lagi. Aduh. Complete tax at 110 plan. Iya ya, wait wait wait. Plan a package di mana? Plan a package. Ini kalau kita terjebak di rumah orangnya sih enggak tahu dah. Oh, ini plan a package. Drawing tablet. Okay. Thank you. Two more things, kind sir. I need a photo of the kitchen in 105. Orangnya udah datang. Aduh. Loot. Okay, old TV. Aduh, kita basement mana basement? Huh? Oh shit. Satu sepuluh tes, mampus kita. WC, WC. Aduh, ada officer guys. Kita kena akhirnya kan, karena nggak hati-hati. Waduh. Duit kita hilang semua. Hilang. Oh enggak sih, enggak. Masih ada barang bawaan kita masih ada. Cuman waduh, bailout $209. Lockpick level 2. Bisa enggak sih kita punya skill lockpick level 2? Kita masih belum apa ini? I have been there too. I love Grover to make your life easier, fellow criminal, just don't. Basat kan faktumnya. Oh, and you collect my packet from medicine part 238 itu for me. Oke,
kita dikasih ini crowbar guys, buat kabur dari penjara. Lah polisinya di mana coy? Kena polisi lagi. Aduh, harus load save game. Yaudah lah guys, ini aku mesti ke penjara lagi. Gampang dah. Oke, nantikan part-part berikutnya ya guys ya. Ini ke penjara terus, kita gampang ini. Pokoknya kita sudah misinya udah selesai. Kita udah nge-planning paketnya di 105. Oke guys, aku mikro pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ini ke teman-teman kalian. Oke, bye.